Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Prabu Dide. Apa sih yang disebut dengan hijrah? Orang hanya tahu bermonong-monong untuk menjadi seorang hijrah. Apa yang disebut dengan hijrah? Orang tidak tahu arti dengan yang namanya hijrah. Hijrah adalah perubahan dari cahaya gelap menjadi cahaya terang. Tidak hanya merubah ke cahaya terang, tapi kita harus sampai ke tamasya, perdalam kegiatan dalam dan hadis. Kita tidak hanya sekedar hijrah, tapi kita harus sampai tamasya, mengerti makna hijrah.